Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak yang enak-enak yuk. Ini Mbok sedang membuat ayam. Ayam dikasih bumbu tumis, terus ditaburi dengan bawang bombay. Ini bumbunya yang ada di rumah aja ya. Saus teriyaki. Langsung aja yuk, Markisak. Mari kita masak ayam goreng saus teriyaki. 1 kg ayam taburi dengan 1 sendok teh garam dan 1 buah jeruk lemon. Jeruk lemon fungsinya untuk menghilangkan aroma amis, juga menimbulkan rasa yang umami, gurih, enak, manis ya. Diaduk-aduk lalu dibiarkan kurang lebih selama 10 menit biar meresap sampai ke dalam pori-pori daging ayamnya. Lanjut, setelah itu digoreng. Goreng sampai kering ya. Nah, ini sudah hampir kering. Panaskan sedikit minyak, masukkan 5 siung bawang putih iris, 5 siung bawang merah iris, dan 15 buah cabai merah dan cabai hijau campur. Kita tumis sampai wangi. Nah, warnanya sudah mulai kuning kecoklatan bawang-bawangannya ya. Baru masukkan ayam yang sudah digoreng kering. Kita tumis lagi. Tambahkan 4 sendok makan saus teriyaki. Aduk rata. Masukkan 200 ml air untuk menyatukan rasa. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk agar rasanya lebih kuat. Lalu diaduk-aduk, biarkan mendidih dan bumbunya terserap. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi. Biar segar, tambahkan 2 buah tomat. Diaduk sebentar, cukup dilayukan saja tomatnya, tidak perlu sampai melembut ya. Terakhir, tambahkan 1 buah bawang bombay. Ini ukuran kecil ya. Diaduk sebentar sampai bawang bombaynya layu. Jangan lupa dites rasa, kalau sudah oke matikan kompornya. Dan ayam goreng saus teriyakinya siap disajikan. Ayam tumis saus teriyaki. Selamat mencoba. Salam kuliner Nusantara and the surrenders maknyus.